Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basar Setiawan, SAP. Saya bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sebagai TKSK yang ada di wilayah Kecamatan Gledong. Kecamatan Gledong terletak di sebelah barat Kabupaten Temanggung yang terdiri atau terletak di dua gunung Sindoro, di tengah-tengah Gunung Sindoro dan Sumbing. Di situ sangat banyak potensi pertaniannya. Harapan kami nanti untuk peningkatan ekonomi di kampung melalui pemberdayaan melalui di bidang pertanian. Salah satu kegiatan BSKS adalah pengelolaan wisata, yaitu dikelola oleh Karang Taruna melalui subkegiatan anak-anak Unggul. Kecamatan Gledong terletak di ujung barat Kabupaten Temanggung, berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo, terbagi dalam 13 desa dengan luas wilayah 3.221 hektar dan jumlah penduduk 26.331 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 817 jiwa per kilometer persegi. Dengan sumber daya alam yang ada di dalam Kecamatan Gledong, sangat berpotensi dalam meningkatkan perekonomian melalui sektor pertanian dan pariwisata. Pembinaan yang dilakukan TKSK Kecamatan Gledong diantaranya adalah berikut pembinaan bagi Karang Taruna, salah satunya adalah Karang Taruna Gledong yang merupakan subkegiatan adalah pendakian Gunung Sindoro, pengelolaannya baik dari search and rescue, pengorganisasian, pengawasan pendakian Gunung Sindoro. Tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi TKSK sebagai pekerja sosial, yaitu sebagai koordinator, administrator, dan fasilitator. Selaku TKSK Gledong melaksanakan pendampingan mandiri bersama PSKS diantaranya Karang Taruna, PSM, dan BKSB. Dalam pengembangan wisata dan pertanian untuk pemberdayaan dan kreativitas pemuda. Sehubungan adanya konsultasi yang dilaksanakan atau dilakukan oleh perangkat desa, kepala desa, organisasi sosial, ataupun masyarakat tentang kesadaran sosial, saya menyediakan waktu untuk mereka. Mereka kebanyakan datang di saat sore hari ataupun malam hari, tapi saya melayani mereka dengan sepenuh hati. Sosial yang ada di wilayah Kecamatan Gledong tidak hanya dapat diselesaikan melalui program dari pemerintah. Dalam menangani permasalahan ini, diperlukan campur tangan dari pihak lain. Dalam hal ini, TKSK Gledong bermitra dengan jejaring sosial yang ada, seperti PSKS, Dana CSR, Sedekah Rombongan, Ohana atau UCP, dalam mengurangi angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Kecamatan Gledong sebesar 18,41%. Keberadaan TKSK di wilayah Kecamatan Gledong utamanya di sini ada satu TKSK Mas Basori Setiawan, itu yang pasti sangat membantu tugas kami dalam rangka menangani permasalahan-permasalahan ataupun tugas pokok fungsi kami yang di kecamatan terkait dengan kesejahteraan masyarakat, terkait dengan masyarakat miskin, terkait dengan yang itu juga pada masyarakat miskin termasuk RTLH dan sebagainya. Dan yang pasti karena Mas Basori TKSK Kecamatan Gledong ini sudah sangat menguasai wilayah ini, sangat-sangat membantu dalam menyelesaikan apapun yang terkait dengan masalah keserahan dan juga masalah-masalah lain yang menyangkut kerawanan sosial,
inilah ruang kerja saya di Kecamatan Kledo yang merupakan kegiatan saya sehari-hari dari hari Senin sampai hari Jumat untuk melayani konsultasi atau apapun yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial di Kecamatan Kledo. Dalam setiap penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pastilah banyak sekali kendala yang akan dihadapi. Akan tetapi, jikalau kita tidak mulai bergerak melangkah, mau siapa lagi? Jikalau tidak sekarang, mau kapan lagi? Demi mereka yang masih kurang beruntung dalam menjalankan keberfungsian sosial. Walaupun kita sadar, masih sedikit yang sudah kita lakukan. Akan tetapi, semoga setiap langkah kebaikan yang kita lakukan dapat menjadi manfaat untuk mereka yang membutuhkan. Karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu tidak tidur dan tahu segala. Harapan saya, semoga langkah ini dapat menjadi virus kebaikan untuk yang lain dan dapat berkembang dengan cepat bagaikan tubuhnya jamur di kelimatan. Salam kesejahteraan sosial.